Kerajaan RIAU-LINGGA adalah sebuah kerajaan Islam di Indonesia yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1828 Masehi hingga 1911 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah Al yang di-Pertuan Besar RIAU-LINGGA Kelivi. Memerintah dari tahun 1857 hingga 1883 Masehi. Wilayahnya meliputi Provinsi Kepulauan Riau sekarang, tetapi tidak termasuk Provinsi Riau yang didominasi oleh Kerajaan Siak yang sebelumnya telah memisahkan diri dari Kerajaan Johor Riau. Kerajaan RIAU-LINGGA memiliki peran penting dalam perkembangan bahasa Melayu hingga menjadi bentuknya sekarang sebagai bahasa Indonesia. Pada masa Kerajaan RIAU-LINGGA, bahasa Melayu menjadi bahasa standar yang sejajar dengan bahasa-bahasa besar lain di dunia, yang kaya dengan sastra dan memiliki kamus akabahasa. Tokoh besar di belakang perkembangan pesat bahasa Melayu ini adalah Raja Ali Haji, seorang pujangga dan sejarawan keturunan Melayu Bugis. Sebelumnya RIAU-LINGGA merupakan wilayah dari Kerajaan Johor Riau atau juga dikenal Kerajaan Johor Pahang RIAU-LINGGA yang berdiri sekitar tahun 1528 hingga 1824 Masehi yang merupakan penerusan dari Kerajaan Malaka. Terbentuknya Kerajaan RIAU-LINGGA diakibatkan perebutan kekuasaan antara kedua putra Raja Johor Riau dan pengaruh Belanda Inggeris. Pada tahun 1824, Belanda dan Inggeris menyetujui Perjanjian Traktat London, yang isinya bahawa Semenanjung Malaya merupakan dalam pengaruh Inggeris dan Sumatera serta pulau-pulau di sekitarnya merupakan dalam pengaruh Belanda. Hal ini memperparah situasi Kerajaan Johor Riau, dan akhirnya pada tahun 1824 Kerajaan Johor Riau terbagi menjadi dua kerajaan. Kerajaan Johor dengan raja pertamanya Tengku Hussein bergelar Sultan Hussein Shah 1819 hingga 1835, putra tertua Sultan Mahmud Shah Lal yang di-Pertuan Besar Johor Pahang RIAU-LINGGA Keshwo 1761 hingga 1812. Sedangkan Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah yang di-Pertuan Besar Johor Pahang RIAU-LINGGA Keshwo yang merupakan adik Tengku Hussein, menjadi Sultan pertama Kerajaan RIAU-LINGGA bergelar Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah yang di-Pertuan Besar RIAU-LINGGA ke 1812 hingga 1832. Sesudah Malaka sebagai ibu kota Kerajaan Malaka diserang pasukan Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque pada tanggal 10 Agustus 1511 dan berhasil direbut pada 24 Agustus 1511. Sultan Mahmud Shah, Sultan terakhir Malaka dan Sultan pertama Johor Riau beserta pengikutnya melarikan diri ke Johor, kemudian ke Bintan dan mendirikan ibu kota baru. Tetapi pada tahun 1526 Portugis berhasil membumi hanguskan Bintan, dan Sultan Mahmud Shah kemudian mundur ke Kampa, tempat dia wafat 2 tahun kemudian dan digelar marhum Kampa. Kemudian digantikan oleh putranya bergelar Sultan Alauddin Riayat Shah II sebagai Sultan Johor Riau Kecil. Putra Sultan Mahmud Shah yang lainnya Muzaffar Shah kemudian menjadi Sultan Perak. Pada puncak kejayaannya, Kesultanan Johor Riau mencakup wilayah Johor sekarang, Pahang, Selangor, Singapura, Kepulauan Riau dan daerah-daerah di Sumatera seperti Riau Daratan dan Jambi. Kerajaan Johor Riau mulai mengalami kemunduran pada tahun 1812 setelah wafatnya Sultan Mahmud Shah Lal yang di-Pertuan Besar Johor Pahang RIAU-LINGGA Keshwo. Hal ini disebabkan oleh perebutan kekuasaan antara dua putra Sultan, iaitu Tengku Hussein, Tengku Long dan Tengku Abdul Rahman. Ketika putra tertua Sultan Mahmud Shah Lal iaitu Tengku Hussein, Tengku Long sedang berada di Pahang, dengan tidak diduga pada tanggal 12 Januari 1812 Sultan Mahmud Shah Lal mangkat. Menurut adat istiadat di istana,
seseorang pangeran raja hanya bisa menjadi sultan sekiranya dia berada di samping sultan ketika mangkat. Oleh kerana itu, Tengku Abdul Rahman dilantik menjadi Yang di-Pertuan Besar Johor Pahang Riau Lingga Keshwel meneruskan Sultan Mahmud Shah Lel menggantikan saudara tertuanya Tengku Hussein, Tengku Long yang ketika Sultan Mahmud Shah mangkat dan dimakamkan di Daik Lingga. Tengku Hussein masih berada di Pahang. Sekembalinya Tengku Hussein dari Pahang menuntut haknya sebagai putra tertua untuk menjadi sultan menggantikan Sultan Mahmud Shah Lel. Tengku Hussein merasa lebih berhak menjadi sultan daripada adiknya Tengku Abdul Rahman. Sebelum meninggal, Sultan Mahmud Shah Lel pernah berwasiat, iaitu menunjuk Tengku Hussein, Tengku Long sebagai Sultan Johor Riau dan Tengku Abdul Rahman agar berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji berdasarkan wasiat Sultan Mahmud Shah Lel. Tengku Hussein tetap menuntut haknya, sedangkan Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah tetap mengikuti adat dan istiadat pelantikan sultan. Pengganti sultan, iaitu Tengku Hussein, harus hadir ketika upacara pemakaman dijalankan. Lagipula tidak boleh ditangguhkan lebih lama lagi. Namun Tengku Hussein masih tidak ada di tempat. Oleh kerana itu, Tengku Abdul Rahman dilantik menjadi pengganti Sultan Mahmud Shah Lel. Dalam sengketa yang timbul, Inggeris mendukung putra tertua Tengku Hussein, sedangkan Belanda mendukung Sultan Abdul Rahman. Traktat London yang telah disepakati Belanda-Inggeris pada tahun 1824 yang menyatakan bahawa Semenanjung Malaya di bawah pengaruh Inggeris dan Sumatera di bawah pengaruh Belanda. Hal ini mengakibatkan Kerajaan Johor Riau terpecah menjadi dua, iaitu Johor berada di bawah pengaruh Inggeris dan Tengku Hussein sebagai Sultan pertama Kerajaan Johor bergelar Sultan Hussein Shah 1819 hingga 1835 dan berkedudukan di Singapura. Sedangkan RIAU-LINGGA berada di dalam pengaruh Belanda, dan Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah ditabalkan menjadi Sultan Kerajaan RIAU-LINGGA dengan gelar Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah Yang di-Pertuan Besar RIAU-LINGGA KEAI dan berkedudukan di Daik Lingga. Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah Al adalah putra almarhum Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah dengan permaisurinya Cik Nora keturunan Belanda. Memerintah di Daik Lingga pada tahun 1857 hingga 1883. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan RIAU-LINGGA mencapai puncak kejayaannya. Yang di-Pertuan muda saat itu adalah Yang Tuan Lex Raja Haji Abdullah 1857 hingga 1858. Memerintah di Pulau Penyengat, dilantik oleh Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah Al Yang di-Pertuan Besar RIAU-LINGGA KELIVI dan Yang Tuan X Raja Muhammad Yusof Al-Ahmadi 1858 hingga 1899 juga memerintah di Pulau Penyengat. Digelar marhum Damnah, mangkat di Daik Lingga dan pada masa pemerintahan Tengku Embung Fatimah 1883 hingga 1885 menggantikan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah Al. Daik Lingga semakin berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan dengan banyaknya pendatang-pendatang dari Sulawesi, Kalimantan, Siak, Pahang, Bangka, Belitung, China, Padang dan sebagainya ke Daik. Keadaan ini menyebabkan Belanda khuatir jika Kerajaan RIAU-LINGGA menyusun kekuatan baru untuk menantang Belanda. Oleh kerana itu, Belanda menetapkan asisten residen di Tanjung Buton, sebuah pelabuhan berhadapan dengan Pulau Mepa, sekitar 6 km dari pusat Kerajaan RIAU-LINGGA. Pada tanggal 18 Mei 1905, Belanda membuat perjanjian baru yang antara lain berisikan bahawa Belanda membatasi kekuasaan Kerajaan RIAU-LINGGA dan mewajibkan bendera Belanda harus dipasangkan lebih tinggi daripada bendera Kerajaan RIAU-LINGGA.
Perjanjian ini dibuat kerana Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah L yang di-Pertuan Besar RIAU-LINGGA KEVO 1885 hingga 1911 saat itu terang-terangan menantang Belanda. Belanda memaksa Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah L untuk menandatangani perjanjian tersebut. Tetapi atas mufakat pembesar-pembesar kerajaan seperti Engku Kelana, Raja Ali, Raja Hitam dan beberapa kerabat Sultan, maka Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah L menolak menandatangani perjanjian tersebut. Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah L membuat persiapan dengan membentuk pasukan di bawah pimpinan Putra Mahkota, iaitu Tengku Umar, Tengku Besar. Sikap tegas Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah L dan pembesar kerajaan menantang Belanda menimbulkan amarah Belanda. Maka pada bulan Februari 1911, kapal-kapal Belanda mendekati Pulau Penyengat pada pagi hari dan menurunkan ratusan orang serdadu untuk mengepung istana dan datang Kontlir HN Vomatra dari Tanjung Pinang mengumumkan pemakzulan Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah L. Atas pertimbangan agar tidak terbunuhnya rakyat di Pulau Penyengat, maka Sultan Abdul Rahman Shah L beserta pembesar-pembesar kerajaan RIAU-LINGGA tidak melakukan perlawanan. Dengan demikian berakhirlah kerajaan RIAU-LINGGA dan dimulailah kekuasaan Belanda di RIAU-LINGGA. Pada tahun 1913 Belanda resmi memerintah langsung di RIAU-LINGGA. في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.